Aku tak beriman. Beriman pun langsung dengan ayat ni. Kemudian dia menghina Nabi, dia kutuk Nabi, dia tarik Nabi, dia koyakkan baju Nabi. Ada riwayat menyatakan bahawa dia meludah Rasulullah SAW, tetapi ludahannya tidak kena pada Nabi SAW. Dia meludah. Ha. Sebab itu cerita Piramli kata, ni bukan anak menantu, ni anak hantu. Ha. Baru cerai kan? Dia ludah. Tetapi dari riwayat itu tidak kena pada Nabi SAW. Baju Nabi koyak. Dia koyak kan, ya Allah. Lihat. Dakwah Nabi SAW. Jadi kita ni kalau kena dakwah, kena komen sikit, alah tak boleh. Orang petikaikan sikit, alah tak boleh. Ya Allah, apalah. Nak hati nak tisu sangat. Dah dakwah jalan Nabi SAW lah, macam tu sudahlah. Eh? Kau betul pun salah, kau tak betul lagi salah. Ha, kemudian di Taif, apa Nabi, apa jadi pada Nabi SAW? Kena limpah batu kan? Malaikat penjaga gunung hendak minta Nabi SAW green light aja. Ya Rasulullah, bila-bila masa kau suruh kami telungkupkan, kami telungkupkan. Nabi kata apa? Ya Allah, sesungguhnya apa? Mereka tidak mengetahui. Ampunilah mereka. Mereka tidak mengetahui. Nabi kena teruk tau. Tetapi bila Nabi kena koyak macam itu baju, ini bukan kerana Nabi dengki. Kerana apabila kita melihat Nabi marah, kerana Allah dan Rasul tercabar, bukan peribadi Muhammad. Diri jisim Muhammad tu yang tercabar, bukan peribadi, tetapi Allah dan Rasul sedang dihinakan. Tahu apa Nabi lakukan? Terus Nabi angkat tangan. Mengikut riwayat Al-Baihaqi, yang saya ingat kitab As-Sunan dan juga kitab Al-Hakim Al-Mustadrak, Nabi mengangkat tangan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, hantarkanlah kepadanya untuk dibaham, maksudnya itu anjing-anjing, maksudnya binatang-binatang buas, anjingmu dari kalangan anjing-anjingmu yang liar dan buas. Abu Talib dengar. Abu Talib dengar. Abu Talib tarik Uthbah. You are finished my boy. Ha, ini saya translate kan. Engkau takkan lepas. Oi. Abu Talib kan. Abu Talib dengar. Nabi kena gitu terus, Nabi doa. Allahumma sallit alaihi kalban min kalabik. Ya Allah, berilah dia dibaham, hantarkanlah anjing kepadanya daripada anjing-anjing kau. Anjing-anjing binatang-binatang liar yang buas. Dengar tu dia terperanjat. Nabi rahmatulillah Nabi angkat tangan gitu. Jangan main-main dengan para ulama. Kalau mereka angkat tangan, kerana bukan kerana mereka marah, tapi mereka rasa Allah dan Rasul dan ilmu yang mereka ada tu dicabar oleh orang-orang, maka angkat tangan takut boleh jadi. Sebab tu daging ulama beracun, kerana ilmu mereka itu terus bersambung sanad pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jadi pada Utaibah? Utaibah kemudian pergi ke Syam. Sampai ke Syam, bapanya kata bila tidur malam, bapanya kata Abu Lahab, bapanya kata apa? Semua jaga anak aku, kasih Utaibah tidur di tengah-tengah. Semua jaga anak aku. Jadi Utaibah tidur tengah-tengah. Bila nak tidur malam, dia nampak satu harimau atau singa datang. Datang. Mereka datang, singa atau harimau tu datang, cium satu-satu-satu cari Utaibah. Tak dapat. Kemudian Utaibah lihat singa tu berjalan. Singa tu datang, Utaibah kata, habis aku. Aku akan dibunuh oleh Muhammad. Sedangkan aku di Syam, Muhammad di Mekah. Diorang tahu doa, doa Nabi SAW mustajab. Cover tu. Kalau singa atau harimau datang, kita cover. Siapa yang kena makan dulu? Orang yang cover kena makan dulu kan? Singa tu berlalu pergi atau harimau tu berlalu pergi, dia datang balik tengah tidur nyenyak. Dia datang, dia boleh langkah atas orang-orang yang cover Utaibah ni. Dia langkah. Yang ada riwayat menyatakan macam Utaibah sempat buka matanya, terus kena terkam kepala dia. Habis. Disobek-sobek, disoyak-soyak, habis robek. Benarlah doa Nabi SAW itu diijabah.